bisa order itu 1 sampai 2 jam. Nunggunya? Baru bisa. Oh, ini di Gojek udah ada, Pak? Ya? Di Gojek sama di Go Grab udah ada. Udah. Kita nonaktifin dulu. Oh, karena, gitu. Karena yang datang ke sini aja udah keteteran. Yang ke sini aja udah keteteran ya. Apalagi diaktifin itunya ya. Waduh, mantap. Ini terlalu cepat ya. Antara kita persiapan prepare-annya kita dengan ini dalam jangka waktu sebulan. Udah antusiasnya udah rame ya. 400 porsi per hari. Halo guys, balik lagi di bersama Jalan Pinggiran. Kali ini gue ada di daerah Forit nih, Tangerang. Ini ada mie ayam dago cabang kedua nih. Nah, harganya tuh cuma 8.000 guys. Ini gue direkomendasiin sama keluarga gue. Kebetulan keluarga gue lagi tinggalnya di daerah sini, jadi gue sempat mampir dan sempat datang ya untuk liput. Oke, langsung kita liput guys. Nah, ini dia nih. Nah, ini adalah daftar menunya nih. Oh, ini 8.000. 8.000 itu mie ayam polos. Tuh. Terus ada yamin porsi jumbo sama mie ayam polos, yamin ekstra. Oh, banyak deh. Pokoknya langsung aja deh kalian datang nih di Poris. Ya. Saya dong. Yang mana lu? Kita pesan yang mana nih? Hah? Mie ayam polos 4 ya. Gua mie ayam polos porsi jumbo. Satu. Malam, sore menjelang malam. Oh gitu, menjelang malam. Malam ramai ya? Waduh. Oh, biasanya tengah. Oh iya. Oh, gitu. Biasanya juga biasa ramai nih, cuma mungkin terlalu. Oh, panas ya. Emang bukanya jam berapa, Pak? Jam 11 siang sampai? Sampai jam 10 malam. Oh, sampai jam 10 malam, guys. Sore, malam. Hah? Oh, ngantri ya? Sampai keluar-luar nih. Oh, ini cabang kedua nih. Cabang pertama ini mana, Pak? Di Celoduk. Oh, di Celoduk. Oke. Yaudah, Pak. Saya pesan mie ayam polosnya yang 8.004 sama mie ayam yang porsi jumbonya 1. Ya. Tuh, waduh, bakminya tuh. Ini kalau boleh tahu berapa nih stok bakminya nih sehari, Pak? 400 porsi. 400 porsi? Banyak ya. Tapi kalau hitungan kilonya? Kurang lebih 40 kilo. Oh, mantap. Ini baru buka di sini berapa lama? 1 bulan. Baru 1 bulan ya? Oh, 1 bulan udah 400 porsi ya. Rata-rata per harinya, Pak ya? Iya, per harinya. Saya rekam dari sini, Mas ya. Itu apa tuh, minyak tuh? Ya, bumbu. Bumbunya ya. Oh, gila, harum banget. Thank you.
biasanya rame nih, tapi karena mungkin panas ya, apa ya? Biasanya rame sore apa ya? Sore sampai malam. Sore malam lah ya, buat makan malam ya. Bisa order itu 1 sampai 2 jam. Nunggunya? Baru bisa. Oh, ini di Gojek udah ada, Pak? Ya? Di Gojek sama di Go Grab udah ada. Udah, kita mau aktifin dulu. Oh, gitu. Yang datang ke sini aja udah keteteran. Yang ke sini aja udah keteteran ya. Apalagi diaktifin itunya ya. Waduh, mantap. Ini terlalu cepat ya. Oh. Karena kita persiapan prepare-nya kita, karena ini dalam jangka waktu sebulan. Udah antusiasnya udah rame ya. Oh, 400 porsi per hari. Iya. Tapi yang menu yang favorit di sini yang mana, Pak? Yang biasa. Yang 8.000. Yang 8.000 sama yang jumbo. Oh, yang jumbo tuh ya. Soalnya enggak beda jauh juga ya. Iya, 12.000. 12.000 ya. 1,5 kali ya. Mantap. Oke. Makasih, Pak. Semoga tambah laku. Iya. Kalau yang di Ciledug, Pak, rame juga? Di sana masih kurang. Masih kurang ya. Cuma nggak seramai ini ya, makanya saya sering lewat sini lihat, wah ramai juga nih. Ini ya pesanan saya. Sambalnya udah, sambal saus sudah ya. Udah. Tuh, pegang. Jadi berapa, Mas? Jadi berapa? Bentar ya. Oh, ini yang ini 4. Iya. 32. Ah. 44. Maaf, tangan kiri. Ya, terima kasih. Halo guys, gue udah sampai di rumah. Ini adalah isinya nih. Dapat satu bakmi, gue tadi pesen yang jumbo satu. Dapat keripik juga satu sebenarnya. Cuma ini gue ambil punya orang. Ini ada apa namanya? Ada kuahnya, sambel. Saus, ini kalau kecap gue bawa dari rumah, terus ada tambahan saus belibis juga. Yuk kita buka. Wah, 12.000 bro, banyak banget bro. Tambahin kuahnya lagi biar nggak seret. Gue tipikal orang yang makan mie itu harus pakai kuah. Kasih kecap biar berasa yaminnya. Ada sambal, uang. Ada sambal, uang. Ada sambal, uang. Bakmi tuh harus gini segar. Ada saus. Gue gak tau nih sausnya saus apa. Saus biasa. Terus tambahin saus belibis. Aduk dulu hingga merata. Yang 8.000 tadi nggak jauh beda sih sama ini. Ya setengahnya lah. Udah pipih. Masukin. Oke, cobain ya. Ini tekstur mie-nya yang kecil-kecil. Kenyal, mie-nya kenyal.
bayamnya baru terasa. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa terus dukung channel ini agar berkembang. Jangan skip iklannya ya, jangan skip iklannya, karena iklan ini berpengaruh untuk pendapatan gua, karena untuk memperbaiki kualitas dari video-video gua berikutnya. Jangan di skip iklannya, oke? Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.